jangan percaya sangat apa yang si Johan tu cakap. Kata calon tu. Kata calon ke? Eh, dia nak kahwin dengan dua, tak ada calon. Dia kan dah ada calon. Pengantin paling popular. Eh, dengar cerita. Masa korang diumumkan menang, mak korang yang menonton di rumah pengsan. Tak kasih cerita betak sama orang. Sebenarnya kita orang pun terkejut. Mak kita orang tidak biasa kan benda-benda begini. Benda-benda terperanjat ni. Dia terperanjat. Satu dia terperanjat kami menang, satu dia terperanjat mungkin. Banyak betul 500 ribu tu. Dia okey, dia pengsan macam biasa ke dia pengsan macam ni? Banyak. Nah, dia memang macam tu. Dia tak boleh, mak kita kan tu. Memang dari dulu dia tak boleh dengar benda-benda yang mengejutkan. Betul. Dia kenapa? Akan cepat pengsan. Dia cepat pengsan. Oh, dia senang pengsan. Dia senang pengsan. Masa dia nak kahwin, dia cakap mak aku nak kahwin pun pengsan. Aku tak sabar orang nak kau. Sekarang ni pun saya tengok bengsan juga kot. Tak tahu lah pula. Tak, melainkan kalau kau tiba-tiba ajak Atu kahwin, bengsan dia sekali. Cuba try. Atu! Atu! Dia mau aku kahwin! Atu, jom kahwin! Mak punya bengsan! Okay, korang. Nervous eh. Nak tanya sini, 500,000 tadi katanya macam saya daripada bawah Haji. Betul ke rumah? Oh, dah cakap dah lah. Dah cakap dah. Apa lah pulang balik ni? Sebab antara benda yang tiga tu, benda yang pertama yang dia akan gunakan duit tu adalah untuk kayang kahwin lah. Kayang kahwin. Boleh hantar dulu. Sebab Mak Haji, hantar Mak Haji bulan apa? Bulan lepas raya. Lepas raya. Confirm korang masa sekarang ni mesti ada banyak show, banyak program, banyak macam-macam lah. So, korang tiga adik-beradik memang biasanya adik-beradik lah senang bergaduh. Kan? Tapi kami bukan yang jenis begitu kan tu. Betul. Kami tidak bergaduh, kami bertumbuk. Kami gaduh-gaduh manja. Adik-beradik punya gaduh. Adik-adik punya gaduh. Gaduh. Okey. Kita nak tanya Tayang. Ya, saya. Lepas Maharaja Rock Mega ni kita dapat berita sepatu umum tarik diri tahun depan. Saya pula nak bersara. Kepada anda semua, bukan bersara daripada lawak. Bersara daripada Maharaja Rock Mega. Pasal saya dah masuk 4 tahun straight seorang. So macam... Unless kalau ada geng nanti ke, mungkin akan masuk balik. Not as Nabil seorang, is it? Tak, kita nak cari, nak try buat Malaysian Stand Up Comedy punya reality show. Tapi nak tanya korang, tahun depan punya korang, rasa korang nak masuk lagi ke tak? InsyaAllah kalau tak ada halangan kan tu. Kalau tak ada halangan apa semua, kalau semua menyokong kami akan teruskan. Kami masuklah. Kalau tiada, masuklah. Ya. Okey. Daripada awal rancangan tadi, kita dah cakap dah. Cabaran meletup minggu ni, korang semua kena menari buluh. Alamak. Buluh yang... Kepek-ketek. Exactly. Pandai boleh buat kan? Pandai. Okey, jadi tapi sekarang ni, tweet tak cukup lagi. Korang kat rumah kena tweet dengan hashtag meletup untuk diorang semua layak untuk buat cabaran tu. So, keep tweeting. Tweet. Alright. Jadi sebelum kita walik-walik wapi kejap, ni ada pasal sate ni. Sate. Nak tahu sate ni apa? Bermula 23 Februari, Isnin hingga Jumaat, 4 hingga 8 malam. Ini radio punya hal lah ni. Okay. Tapi saya pun tak tahu lagi siapakah sate-sate ni. Kita rehat kejap, sekali lagi kita sambung balik. Malatap! Kami baik, graffiti artist baik, breakers dan MCs, kita semua budak baik. Jumpa anak darah baik, bakal mertua baik. Jumpa janda baik, bawa balik janda baik. Kita budak baik. Era. Yes. Terima kasih kerana masih lagi setia. Menyaksikan meletup. Malam ni macam-macam jadi. Birthday Lofa. Kita ada juara Maharaja Rock Mega 2014. Dan juga kita ada seorang lagi daripada Sabah. Ini dia punya orang kata kronologi dia. Daripada Sabah, kita ada Stacy. Kita ada Faizul. Sekarang ni yang paling baru kita ada Zero. Tapi sebelum tu, kita ada Firman. Yeah. Yeah. Mampu.
kan. Daripada Sabah semua talented-talented belaka. Firman, terima kasih banyak sudah datang ke Meletup. Terima kasih kerana menjemput. Sebab Firman datang, dia pun tercalon juga. Betul. Untuk anugerah Meletup Era. Kategori artis Sabah paling meletup. Artis baru. Artis baru paling meletup untuk AME 2015. Tapi sebenarnya korang disebabkan tweet masih lagi tak mencukupi, jadi kita tak boleh nak teruskan dengan cabaran untuk zero. Sebenarnya kalau cabaran tu boleh teruskan, Firman sendiri akan main kembulu. Betul. Tapi kalau tak cukup tak boleh lah. Nak buat macam mana? Malam ni tak kena pula dia orang. Tapi lepas kau beria-ria kena ke aku kusik karen. Kalau korang tweet banyak-banyak mungkin sempat di penghujung segmen ini. Betul. Tapi kita tanya Firman. Firman, so macam mana bila dapat pencalonan untuk artis baru meletup ni? Terutama sekali saya rasa bersyukurlah dapat masuk ataupun dicalonkan dalam kategori artis baru meletup. Apa-apa pun Pantang mundur kecuali operasi. Okey. Kita nak tengok parody meletup. Parody ni pasal tahun lepas Nabil menang. Tahun lepas saya menang kategori ni, couple meletup. Saya rasa 2017 punya ni. Teyang dengan Surah. Mesti tercalon dia. Tapi jom kita layan dulu parody meletup minggu Teyang ini. Teyang Surah. Roll it. Memang meriah. Itu bini dua. Bini ada dua. Ha, tercalon pula tu dua-dua couple. Mana satu nak pergi kan? Teyang. Ya, saya. Okey. Jadi Surah dengan siapa? Semua terkejut. Kau punya soalan. Orang tu baru nak kahwin. Okey, perancangan kahwin sekarang ni macam mana? Dah okey dah? Perancangan kahwin dah okey dah. Sebahagian duit tu dah hantar dah. Mungkin insyaAllah kalau ada time part untuk kahwin tu. Time part apa? Apa? Time part. Yang time sesuai. Hari. Time part. Hari yang sesuai tu. Atu. Sekarang ni Atu paling last. Dan lepas ni tinggal Atu je lah yang tak kahwin lagi. Ada. Oh, saya so, dah kahwin. Bila? Sekarang dah ada dah? Dah. Dia dah kahwin. Malu aku. Malu. Mau dicakap kah? Cakaplah bila kau mau kahwin apa semuanya. Mungkin dari kalau ada halangan, selepas dah kahwin lah baru saya kahwin. Dah ada calon belum? Dah ada calon ke belum? Banyak calonnya. Tapi masalah dia, calon-calon ni semua dah nak dia luruskan rambut. Itu permintaan orang terakhir. Kalau lurus rambutnya sama dia macam ini. Dia kalau lurus rambut, banyak benda jumpa tu. Kunci kau hilang, handphone, chicken dish, singgap semua ada dalam tu. Nak nanti trofi tu masuk dalam kepala dia. Itulah. Nah, tapi sebenarnya, berapa orang calon tu ada? Berapa orang girlfriend ada? Kalau yang seikhlas hati, ai, kalau dia aku. Dia cakap ke? Merem ke aku? Kenapa? Kau cakap apa? Kau ni adik yang soleh. Soleh lah. Apa-apa pun nak tanya dengan berapa abang dulu. Berapa orang girlfriend? Kalau jujurlah, jujurlah bagi tahu lah. Bagi tahu lah. Okey, sejujurnya dia tengah mencari lagi. Malu aku bila lah. Firman. Bagi ucapan dekat peminat-peminat untuk undi Firman untuk anugerah Meletup Era ni. Silakan Firman. Yes. Okey, terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana peminat telah mencalonkan saya untuk anugerah Meletup Artis Baru. Betul. Dan teruskan undian anda. Jangan berhenti. Lepas menang pun terus undi. Saya pasti akan buat yang terbaik. Semangkit, Joe. Zero, silakan. Okey, ucapan. Betul. Ucapan. Okey, okay. Ucapan apa-apa pun untuk Maharaja Lawak Mega. Terima kasih kepada Datu Esi Mizal. Yes. Abang Rahim Artu. Yes. Abang Nabil. Yes. Abang Jeb. Abang Shoaib. Semua peserta-peserta Maharaja Lawak. Boceh, Shiro. Yes. Siapa lagi mau disebut tentang? Okey dan, okey. Kau sudah puas, saya pula cakap. Okey. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada fan-fan Zero. Oh, sini kah? Hai, malunya. Kenapa kameranya itu? Banyak betul kameranya. Okey. Okey, terima kasih kepada Zero FC. Okey, dengan Persatuan Bajau Simunul, Paci Irfan Dacan. Okey. Kenapa? Oh, yang itu kelakar gila. Persatuan Baja. Bajau. Bajau. Salah, Mak. Itu apa kita punya bangsa. Kita orang punya bangsa kita. Bajau. Aku ingat dia orang guna duit baja unding kau orang. Jadi Persatuan Bajau Simunul, Paci Irfan Dacan dan juga Datu Arifin. Betul. Dan juga semua saudara-saudara kita orang. Dan yang penting sekali kepada fan-fan kita orang.
Terima kasih kerana mengundi kita orang. Betul. Akhir kata kami, kami sentiasi. Okay, thank you guys. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini kita akan ada 14. Tapi sekarang ni kita nak tengok juga carta filem letop minggu ini. Roll it. Roll it. Di tangga kelima, The Wedding Ringer. Gempak weh cerita ni. Kita tengok dah? Dah. Trailer lah. I ingat kau tu tengok. Tapi I nak tengok sebab filem ni adalah yang terbaik darinya. Lebih-lebih lagi kerana dia sebagai pelawak stand-up comedy. Betul. Wih, tak sabar nak tengok. Di tangga keempat, Unbroken. Tak pecah. Filem ni diarahkan oleh Angelina Jolie. Dengar dia tak makan banyak semasa dia mengarahkan filem ini kerana dia menyokong pelakon-pelakon yang berdaya untuk watak sebagai tawanan perang. Ui, methodnya dia orang ni. Ya Allah. Dahsyatnya. Dan yang ketiga, The Last Naruto The Movie. Ini adalah filem Naruto pertama yang mempunyai sinaran siaran di seluruh dunia dalam masa 2 bulan selepas ditayangkan di Jepun. Gila. Di tangga kedua, Yenai Ardilal. Filem aksi Tamil ini mengisahkan kehidupan seorang lelaki biasa dari kawasan miskin memasuki satu geng kongsi gelap yang paling ditakuti. Dih, macam. Farah dan Misai terbalang. Juara. Jupiter Ascending mengisahkan Jupiter Jones lakonan Mila Kunis yang dilahirkan di bawah langit malam dengan petanda bahawa dia akan mendapat perkara yang hebat. Wow. Tapi bila dia dewasa, dia bekerja sebagai pembantu rumah dan bernasib malang. Grup Dua Meletup, Akib and the Magistrate, 14, Mawi dan Dato' Ismizal, Kakak dan Zizan Razak, Joflizo dan Slick. Program Radio Meletup, Johara Pagi Era, Morning Crew, Petang Era, Hashtag Hit Era, Sinar Pagi.